Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di kota Homs, 165 km utara Damaskus, saya, sang musafir, berziarah ke makam sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Kota kedua persinggahan pasukan muslimin setelah berhasil menaklukkan Damaskus. Di kota inilah Khalid bin Walid singgah, sekaligus menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Mendapati makam Khalid di kota ini membuat saya semakin penasaran. Karena Khalid bin Walid yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai pedang Allah ini tumbuh dan besar di Makkah yang jauh dari kota Homs. Ozer, kita ini kan sekarang lagi di masjidnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, betul. Nah, kita duduk sini aja. Nah. Dan di dalam masjid itu ada makamnya beliau. Betul. Sementara beliau kan dari Makkah ya, Pak. Lahir di Mekah kan, Kak ya? Kok bisa sampai di sini ya? Beliau kok wafatnya sampai di sini, gimana Pak ceritanya? Panjang perjalanan beliau ini. Jadi, Khalid bin Walid itu adalah seorang kesatria. Kesatria yang mendapatkan gelar Saifullah. Saifullah itu pedang Allah. Yang memberi gelar itu juga bukan sembarang orang, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masuk Islam. Kenapa? Karena beliau memang keahlian olah pedang yang luar biasa. Makanya sampai disebut itu. Nah, diharapkan dengan gelar itu, Khalid bin Walid akan berjuang di jalan Allah dengan pedangnya. Dan betul dalam perjalanannya, setelah beliau masuk Islam, berbagai peperangan beliau lalui, sampai beliau masuk ke Syam. Masuk ke Syam. Penaklukan negeri Syam tidak terlepas dari ketangguhan dan kelihaian strategi perang yang terapkan Khalid bin Walid. Satu persatu, wilayah Syam takluk. Khalid terus bergerak hingga ke Sungai Yarmuk. Disinilah pasukan Khalid berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlahnya berlipat dari pasukan. Perang besar tak dapat dihindari pada tahun 636 Masehi. Inilah perang yang dikenang dalam sejarah dengan Perang Yarmuk. Ketika beliau masuk ke wilayah Yarmuk, beliau bertemu dengan sekitar 300 ribu pasukan Romawi. Beliau hanya membawa berapa pasukan? 46 ribu. Jamping banget ya? Jamping. Jauh sekali. Jauh banget ya. Nah, 300 ribu dengan peralatan yang hebat dan dengan strategi yang sudah modern pada zamannya. Nah, Khalid bin Walid membawa 46 ribu dari daerah yang gersang. Yang tentunya belum punya banyak pengalaman dengan perang strategi. Tapi beliau masuk ke Yarmuk dan bisa memenangkan pertempuran dengan gemilang. Menang ya, Khalid. Ini pertempuran yang amat sangat bersejarah. Kenapa? Bukan hanya di negeri Arab, tapi di dunia. Semua orang mengakui, bahkan orang-orang Barat mengakui, pertempuran Yarmuk itu membuka gerbang untuk Islam masuk ke seluruh dunia. Pertolongan Allah berupa angin kencang yang meniup debu dan pasir hingga membuat kabur pandangan musuh, membuat pasukan Romawi kocar-kacir. Kaum muslimin semakin solid hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan. Nah, pertempuran yang memang kelihatan tidak seimbang itu juga dicatat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Dengan syarat biiznillah. Sekelompok orang kecil bisa memenangkan kelompok besar dengan izin Allah. Kenapa? Karena kualitas dari kelompok kecil itu, sebanyak apapun kalau kualitasnya rendah dan sedikit apapun kalau kualitasnya bagus, pasti kelompok yang baik inilah yang menang.
Kenapa? Kelompoknya Khalid bin Walid itu sedikit, tapi ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, dan tujuan dia berjihad kepada Allah itu untuk apa? Bukan untuk harta, mereka nggak mengejar harta, bukan untuk mengejar hidup, tapi mengejar malah banyak yang mengejar kematian. Mencari mati syahid. Ya? Malah mencari syahid. Tapi yang banyak, kelompok yang banyak, apa yang dikejar? Kalau sudah di medan perang, yang diharapkan adalah harta rampasan, kemudian pangkat. Ini duniawi. Nah, motivasi itulah yang membuat kualitas dari kelompok besar itu kecil. Begitu masuk Khalid bin Walid ke Damaskus, ada peristiwa yang amat terkenal sekali dan sangat dikenang dalam sejarah Islam, bahkan dikenal dalam sejarah agama-agama di dunia. Kemenangan Khalid bin Walid dan pasukan muslimin di medan perang Yarmuk menandai penaklukan seluruh wilayah Syam, sekaligus menjadi tonggak penyebaran Islam dan penaklukan wilayah-wilayah lain di luar Jazirah Arab. Sebagai kesatria muslim yang memegang prinsip agama dan ajaran nabinya, Khalid yang ditakuti di medan perang datang memasuki Syam dengan menundukkan kepala. Begitu masuk Khalid bin Walid ke Damaskus, ada peristiwa yang amat terkenal sekali dan sangat dikenang dalam sejarah Islam, bahkan dikenal dalam sejarah agama-agama di dunia. Khalid masuk ke Damaskus dan masuk ke pintu gerbang Damaskus, beliau bertemu dengan para tokoh-tokoh agamawan di sana. Agama yang menguasai Syria saat itu adalah gereja Romawi. Nah, ketika datang apa yang dilakukan? Ini sebagai pemenang. Mau pemenang itu mau ngapain bisa dilakukan. Mau ngapain aja udah enak ya. Udah dia bisa. Itu seorang penguasa berarti. Seorang dia. Penguasa. Tapi beliau minta izin untuk membangun tempat ibadah di samping gereja. Dan beliau berjanji tidak akan merubah gereja di tempat itu. Bahkan ada 14 gereja di tempat itu dibiarkan, dibebaskan. Tidak sifatnya, akan dihancurkan. Sifatnya ini banget ya, sangat-sangat... Artinya apa? Arif kayaknya ya. Arif sekali. Khalid bin Walid itu kelihatan garang dengan musuhnya ketika di medan perang. Begitu ketemu dengan masyarakat sipil, apa yang dilakukan? Minta izin. Padahal itu adalah daerah kekuasaan beliau. Ya. Penaklukan Syam membawa Khalid ke kota Homs, sebuah kota strategis dan pusat perekonomian Syam di kawasan barat. Kaisar Heraclius dari Romawi Timur pernah menjadikan kota ini sebagai basis militernya, sebelum akhirnya meninggalkan kota dan pindah ke Yerusalem, dikalahkan Khalid bin Walid dalam Perang Yarmuk. Itulah itu kehebatan Khalid. Apa yang bisa kita ambil dari Khalid? Sikap-sikap Khalid. Sikap yang arifnya kayaknya patut untuk menjumpai. Pertama, kearifannya. Kedua, beliau itu orang yang tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu orang yang merendahkan diri. Dia garang di medan perang, tapi ketika berhadapan dengan sipil, beliau itu orang yang tawadu. Low profile lah ya, kata orang. Low profile. Dia merendahkan diri kepada orang lain, apalagi kepada orang yang berilmu. Biasanya, nama masjid menyandang nama pendirinya. Apakah kebiasaan ini juga berlaku bagi masjid sahabat mulia ini? Dari arsitektur dan relief yang menghiasi bangunan masjid, serta petunjuk prasasti yang ada, Masjid Khalid dibangun di era dinasti Ottoman, sekitar tahun 1900-an. Fauzir, kalau tadi kita ngeliat di bawah kan nama masjidnya Masjid Khalid bin Walid ya? Betul. Ini dibangun oleh beliau juga, atau gimana Fauzir? Karena makam beliau ada di sini. Masjid itu dibangun sebagai penghormatan kepada Khalid bin Walid. Ini dibangun sebenarnya pada masa era Utsmani, tepatnya pada Khalifah Abdul Hamid II. Itu sudah akhir-akhir zaman-zaman modern belakang. Nah, ini masjidnya. Ajali Abu Ubaidah ila Dimashq. Kegemilangan Khalid bin Walid di berbagai medan perang membuat saya, sang musafir, semakin penasaran dengan pribadi sahabat Rasul ini.
Khalid dilahirkan di Makkah 17 tahun sebelum Islam lahir. Ia tumbuh di sebuah keluarga kaya dan terpandang di Makkah. Memiliki perkebunan yang membentang dari Makkah hingga Taif. Inilah yang membuat Khalid kecil lebih leluasa menuruti kegemarannya mengolah tubuh dan mendalami seni kemiliteran. Ah iya Pak Uzer, ini kan nama mesjidnya Khalid bin Walid, tapi aku juga pengen tahu nih, sebenarnya siapa sih ini Khalid bin Walid di luar dari panglima perang yang handal ya Pak? Khalid bin Walid, sebenarnya sosok ini sudah dikenal sekali sebelum beliau masuk Islam. Ada hubungannya dengan Rasulullah mungkin? Pasti. Oke. Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum. Beliau punya bibi. Bibi namanya Siti Maimunah. Itu istri Rasulullah. Itu bibinya Khalid bin Walid. Dekat berarti ya? Dekat. Kerabat dekat berarti dekat, ya? Kerabat dekat. Dengan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini masih sepupuan. Sang ayah, Walid bin Mughirah, seorang tokoh suku Makhzum, sebuah suku cabang dari Quraisy yang bertanggung jawab mengurusi Ka'bah. Setiap 2 tahun, dialah yang mengganti kiswah Ka'bah dan memberi makan para jemaah haji di Mina dengan cuma-cuma. Oh iya, Pak Uzer, aku tahu aku kayaknya waktu itu Khalid bin Walid ketika perang Hud, beliau kan yang memerangi Rasulullah saat itu, Pak. Nah, itu jadi ternyata lihat apa yang dilakukan oleh Khalid terhadap Rasulullah. Padahal Rasulullah itu masih kerabat. Ternyata hubungan kekerabatan, hubungan darah, ternyata tidak juga menentukan sebuah petunjuk. Khalid bin Walid tetap saja tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah. Dan masih banyak lagi keluarga yang lain juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Saya teringat satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya terjadi pada diri amannya. Beliaulah yang mendukung dakwahnya dan melindungi dari orang-orang kejahatan orang Quraisy kepada Rasulullah. Orang yang paling melindungi pun itu tidak mengikuti Nabi. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih melihat kondisi pamannya. Amat disayangkan orang yang melindungi saya masa harus masuk neraka. Itulah yang dimintakan kepada Allah, ya Allah, tolong masukkan ini paman saya ke surga. Dia telah melindungi saya, telah banyak jasanya untuk melindungi Islam dari serangan-serangan musuhnya. Tapi itulah namanya hidayah Allah, itu bukan milik kita. Semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ketika pembukaan kota Makkah, Khalid mulai memperlihatkan dirinya. Beliau membawa pasukan di garis terdepan. Khalid muda terus mengembangkan seni ketangkasan. Di usianya yang masih muda, Khalid sudah memiliki keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang, dan memanah. Latihannya keras dan bakat yang besar membuat Khalid menjadi seorang satria yang juga mahir dalam taktik peperangan. Ketangkasan dan keahlian seni militer tampak dalam perang Uhud melawan kaum muslimin. Khalid yang memimpin barisan kaum musyrik mampu membalik kekalahan menjadi kemenangan. Tadi yang menyinggung perang Uhud masih ingat cerita tentang perang Uhud? Iya, masih. Siapa yang menang? Dari yang pasti kaum muslimin kalah saat itu, Pak. Kaum muslimin yang kalah. Sebenarnya kemenangan sudah ada di tangan umat Islam saat itu. Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu sebenarnya kan posisinya umat Islam posisi yang strategis karena di gunung itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 pemanah terbaiknya. Taruh di sana. Nah, di jalur depannya itu adalah jalur yang paling strategis untuk menembus pertahanan umat Islam. Hanya jalur ini aja. Nah, setiap kali kaum musyrik datang ke sini selalu kena panah dari atas.
sehingga akibatnya orang pasukan musyrikin ini nggak bisa fokus lagi untuk perang, sehingga cerai-berai dan banyak yang lari ke belakang. Nah, di saat pasukan kocar kacir ini yang namanya Khalid bin Walid melihat peluang, wah pasukan lari semuanya. Dia melihat di atas gunung 50 pemanah terbaik Rasulullah ternyata nggak tahan dengan godaan harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Beberapa di antaranya banyak yang turun. Tok tok tok, begitu turun tinggal sedikit di atas. Khalid langsung berputar, mengumpulkan massa kembali, langsung menyerang di ke atas. Strategi Khalid bin Walid. Begitu diserang di atas habis, menempatkan orang-orang yang di atas. Khalid langsung berputar, bisa menembus tempat yang jantung pertahanan umat Islam. Lihat, dari kekalahan telak, Khalid bin Walid melihat celah yang demikian, yang tidak dilihat orang, tidak dilihat orang lain. Beliau langsung melihat dan langsung membawa dari kekalahan menjadi kemenangan. Itu kehebatan strategi Khalid sejak masih muda. Maka perang Uhud, ingat apa yang terjadi pada Rasulullah ketika perang Uhud. Ada yang luka kalau saya. Rasulullah itu dalam posisi yang terdesak. Sampai Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya kembali, dan ada beberapa sahabat yang melindungi beliau. Karena memang terus serangan itu bertubi-tubi dari pihak Khalid begitu dahsyat. Sampai Khalid melepaskan panah dan melepaskan senjata tepat kena giginya Rasul sampai patah. Itu juga Khalid. Artinya memang keahlian Khalid memang luar biasa di medan perang. Ketika Khalid bin Walid sebelum mendapatkan hidayah, kan Khalid bin Walid selalu memusuhi Rasulullah sampai di perang Uhud, sampai di bahkan menyakiti Rasulullah. Itu artinya Khalid sekalipun itu keluarganya itu belum juga beriman kepada Rasulullah, sekalipun ada hubungan keluarga. Artinya keluarga tidak menjamin hubungan keagamaan kita, keimanan kita dengan hubungan darah itu tidak menjamin itu. Ini Khalid bin Walid ketika sedang belum beriman memang menjadi musuhnya. Tapi dalam proses selanjutnya Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. I witness that there is only one God and that Muhammad is his messenger. Penaklukan wilayah Homs oleh kaum muslimin pimpinan Khalid bin Walid membuat kesan tersendiri di hati sang pedang Allah Khalid bin Walid. Di kota inilah Khalid meletakkan jabatannya sebagai komandan perang dan menyerahkannya kepada sahabat Rasul Abu Ubaidah bin Jarrah atas perintah Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Padahal Khalifah Umar bin Khattab sudah memerintahkan pergantian sebelum pasukan muslim memasuki kota Damaskus. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak di barisan pasukan muslimin. Di kota Homs inilah akhirnya Khalid dimakamkan setelah sukses menaklukkan kota suci Yerusalem. Begitu masuk Islam, Khalid benar-benar memperlihatkan kemampuan dirinya. Nah, Khalid ini kan masuk Islamnya ketika masa setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah itu kan Islam mulai memperkokoh. Dan klimaknya Islam Madinah bisa membuka Makkah. Itu klimaknya. Ketika pembukaan kota Makkah, nah Khalid mulai memperlihatkan dirinya. Beliau membawa pasukan di garis terdepan yang paling berbahaya. Jadi jalur yang paling berbahaya. Nah, semua jalur yang lain itu nggak ada yang berbahaya. Mereka masuk itu dengan tenang. Tapi dari tempatnya Khalid inilah yang paling agak mendapat gangguan. Beliau yang memimpin. Artinya inilah pertama dia memperlihatkan diri sebagai seorang pemimpin.